Iya, assalamualaikum, gas gas. Sudah rapi, siap tempur. Sudah rapi tasnya. Aida juga udah rapi dengan baju apa namanya? Baju anti air. Ya, pagi ini hari Sabtu di Jogja, terus mandi, tinggal check out. Menuju ke Tugu Jogja, lanjut ke Wonosobo, lewat jalur dalam dari mana? Lewatnya Candi Borobudur, terus nggak tahu lewat mana, pokoknya udah bikin map. Oke, gas gas. Packing pagi jam 6. Packing apa nih punya kalau gini? Loading, loading. Loading. Ya, sedikit lewat Malioboro pagi hari ini ngelawan arah. Jangan biarkan kita merasa kesal. Oh, enggak, Pak. Jauh ternyata ya. Kira nyenggol dikit doang. Gas gas, Tugu Jogja di pagi hari. Nah, udah mulai start Selokan Mataram. Ini lewat jalan tol Jogja, baru dibangun. Nah, itu. Pembangunan jalan tol yang panjang, jadi muter lumayan agak jauh. Ini daerah Pregolan.
dari tadi berhenti terus ngecek map, takut salah. Belum pernah lewat sini soalnya, masih ngeraba-ngeraba biarpun bikin GPX masih salah. Nah, ini udah sampai ke arah Wonosobo, arah Klangon. Kayak apa itu ntar tanjakannya? Pasti nuntun. Kanan kiri sawah. Di depan sana sudah mulai bukit. Wah, tempat apa ini namanya? Anda memasuki wilayah Jawa Tengah. Selamat datang. Oh ya Allah, keren bro. Tapi mulai nanjak. Ya, mulai nanjak. Daerah Sambeng namanya. Sambeng mungkin ya, bukan Sambeng. Lurus. Oh, Desa Sambeng, Kecamatan Borobudur. Ya. Iya, daerah Candi Rejo. Tadi ada yang nyobain sepeda kan, banyak. Desa wisata kayaknya. Wow, ada jeep. Rombongan PW. Emang desa wisata ini keren. Wah, mereka mau ke sawah. Kita lurus. Umbul Tirto Jati. Banyak masalah. Nah, ini penyewaan juga. Ya Allah, nggak nyangka muter-muter sampai juga di Candi Borobudur. Tuh.